Oke teman-teman, kembali lagi di vlog kita hari ini dan kita sekarang sudah posisi di kapal teman-teman ya. Jadi hari ini kita mau vlog, mau melihat-lihat seputaran kapal ini ya, tempat kita bekerja ya, sama dengan rumah kedua saya ini teman-teman ya. Jadi dukung terus channel saya ini dan jangan lupa tekan subscribe-nya. Ini dia teman-teman seputaran kapal saya ini, dan di sini itu teman-teman lagi sibuk main HP ya kalau di kapal itu. Jadi sibuk-sibuk sendiri semuanya. Dan ini seputarannya, dan kita di lantai bawah. Dia ada tiga lantai ya. Tiga lantai guys. Jadi ini sekelilingan, kita putar dulu ke belakang ke buritan. Dan inilah buritan kapal takbut. Dan itu tarikannya tongkang 6.000 ton. Muatannya 6.000 ton ya muatannya teman-teman. Jadi seputaran ini, dan kita ini buritan kapalnya guys ya. Nah, ini pakai winch. Winch. Jadi talinya itu enggak pakai tenaga nasi lagi, ada winchnya. Jadi enak aja. Kalau kita mau panjang tali, pendek tali, kita pakai winch. Oke teman-teman, dilanjut dan kita ke sisi kanan kapal. Dan sisi kanan kapal ini ke depan terus. Ini ruangan kamar mesin guys ya. Dan terus lagi ke depan kita mau ke haluan kapal. Haluan kapal takbut. Di atas anjungannya lantai 3 guys. Jadi ke haluan ini, inilah haluannya guys, haluan kapal. Jadi kemana haluannya? Ke depan. Nah, inilah yang nama haluan kapal guys, nama haluan kapal. Dan kapal ini, dan itu GT-nya guys, nampak GT-nya. GT-nya 232, pembuatannya 2013 itu guys ya. GT kapalnya kita ini guys, semua ada di situ, tertulis semua. Oke, jangan lupa subscribe guys ya. Dan terima kasih yang sudah mendukung channel saya ini, dan kita terus buat video nanti di tengah laut guys. Oke, ini kita masuk sekarang. Kita masuk di lobby, di ruang tengah dan ruang makan. Ini ruang makan guys ya. Jadi kalau kita mau makan di sinilah guys. Mau kumpul-kumpul di sinilah. Dan ada freezer juga. Ini koki juga sedang memasak ya, masak makan siang kita guys. Jadi inilah masakannya. Tuh, masakan guys. Oke, kita lanjut lagi guys ya. Nanti kita ke cek kamar mesin dulu. Ruangan kamar mesin, dan kita enggak masuk ya. Kita cuma lihat posisinya ada. Berisik kalau di bawah guys ya. Ini kamar mandi juga ada. Nah, itu di bawah itu guys. Nah, itu kamar mesinnya guys ya. Jadi di kamar mesin itu berisik guys, karena ada generator lampu. Jadi kita enggak turun lah, enggak perlu turun kita guys ya. Jadi saya di sini sebagai kru deck bagian di atas guys ya. Kru deck, kapal, ada kru mesin juga ada guys ya. Nah, ini anjungannya, ini di anjungan. Dan oke lah guys ya, terima kasih dan sampai jumpa di vlog selanjutnya.